Nanti niki napa dibentuk lesehan apa pripun iki, Pak? Lesehan apa pripun nanti? Iya, salah iki klesetan. Klesetan, lesehan ya. Klesotan lah itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Panda, tentunya juga masih di belakang rumah Farel Prayoga. Teman-teman, hari ini saya updatekan perkembangan pembangunan warung Ojo Dibandingke merek Farel Prayoga. Kita akan mendekat ke sana, teman-teman ya. Nah, ini seperti ini kondisinya. Jadi untuk pelepan ya, untuk tembok itu sudah dilepoh semua kecuali kamar mandi belum, teman-teman. Ini juga ada Pak tukang di sana sedang mengerjakan. Untuk kamar mandi belum ya, belum dilepoh apa ya? Lepan ya, pelepohan belum dilaksanakan pelepohan. Nah, ini karena sedang berlangsung pengerjaan pemasangan keramik, teman-teman. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa nanti konsep warung ini sebenarnya ya, teman-teman. Kita cek-cek dulu di dalam sini ada apa. Untuk epoch sudah semua ya, yang di sini sudah rata, mungkin di sini belum yang ini mungkin. Nah, ini belum, ini belum dilepoh atau belum dihaluskan atau belum diaci, teman-teman ya. Untuk jendela sudah dipasang dan untuk galvalum sendiri masih bagian depan ya, belum dipasang bagian depan ya. Untuk yang belakang di atasnya sudah selesai, sudah paripurna, tinggal depan saja apa istilahnya ya, kanopi apa ya, bukan ya, untuk terasnya ini belum. Nah, ini keramik tinggal yang pinggir-pinggir saja. Dan untuk motifnya motif putih ya, putih bercorak kayak kayu ya, seratnya itu kayak kayu motifnya, kayak dalamnya kayu, kayak apa ya, teksturnya kayu, teman-teman ya. Ini tinggal pinggirnya saja ya. Nanti tinggal pengecatan mungkin atau di plamer dulu, biasanya kita infokan nanti, teman-teman. Ini sedang berlangsung, masih pemasangan ya. Untuk motif yang di ruangan ini sama kayak di dalam tadi ya. Ruang terbuka nanti mungkin dikasih apa kayak teralis ya, belakang ini teralis, dikasih teralis biar mungkin ketika hujan tidak apa ada air yang masuk. Ada salah satu yang masih memasak baja ringan, teman-teman ya.
Nggih, sampun. Nah, yang bingung. Nggih. Nanti niki napa dibentuk lesehan apa pripun iki, Pak? Lesehan apa pripun nanti? Iya, kalau iki lesehan. Lesehan, lesehan ya. Klesotan lah ini. Teman-teman ya, ini rencana konsepnya itu konsep lesehan ya. Jadi di, mungkin ada beberapa meja ya, tapi lesehan ya. Ya mudah-mudahan nanti lancar warung aja dibanding ini. Cuaca panas banget guys ya, panas banget cuaca. Dan untuk yang di kamar mandi ini belum dilepoh ya guys ya, belum dihaluskan ya, mungkin masih menunggu untuk tahap yang depan biar selesai dulu. Oke teman-teman ya, cukup sekian info video pada kali ini. Tunggu info-info berikutnya atau video-video berikutnya tentang kegiatan di rumah Barir Prayoga dari Sumberjo, Serono, Kebendungan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.